Lepasin dulu. Gimana dia naik nanjak, Pak? Guys. Kolornya munggah, guys. Celana kok jadi logor ya? Tah ke bawah, men. Cari yang lebih indah. Jalan, dia rek naik. Ke mana? Balik ke. Guys. Ke mana lempang? Mana lempang gitu. Ayo, jangan dia. Ngompol tai dinya lu. Karunya Sevin kan gitu mumpul. Yeah.
Tapi dah kumaha dengan adat nanai gunung jaki. Bisa lihat nih. Jadi kumaha Bang. Jadi kieunya tadi teh nya SIM update nya naik gunung teh jam 5 lah, jam 4 poal di biasa weh. Weh, ai kurang ge biasa padahal mah kalem weh. Ai sakirana teu ngarti mah cicing weh atuh lah. Ulah ngiri gitu. Ya gitu, ini kan bahasa gue. Asik. Boten. Artikan. Ya. Dia apa dia? Tadi itu tuh. Iya, ngaco teuing. Kita akan turun ke bawah. Sekitaran 15 menit untuk turun ke bawah. Dan tangganya banyak sekali. Lumayan susah. Kalau kesini harus latihan dulu di dalam lemari freezer, harus minimal tahan dulu 1 jam di suhu sekitar 3 celcius. Kalau udah kuat 1 jam di dalam freezer baru nyoba kesini, berarti tandanya udah kuat. Baik, selanjutnya kita akan ke mana? Ke Gunung Prau. Tadi itu ke candi. Oh iya, candi. Kita mau lihat proj di sana. Proj. Projet. Ah, ya tahu ya pokoknya. Projet. Paling kali projet lagi jadi Elsa. Yang Sunda be, ada orang Sunda. Aduh, macet guys. Hey guys. Itu bener terus kayak dia tuh. Ya pin orang kayak kasar. Cing ya cing. Wah, licik bro. Cepet. Ini lah yang dijuluki 1000 anak tangga. Nah, emang ada 1000? Sok wae hitung tilu. 1 2 3. Wis aran enan. Thank you.
di bawah nggak ada, nggak tahu ada acara apa. Tapi berisik banget. Eta ngamen. Oh ngamen. Siga biasa siga nama itu. Angklung, angklung modern. Nah kan kalau jalan sini jalan itu jalan. Joget lah joget. Hello.